tuh? Jam 4. Sahur apa enggak ya? Tempat tidur ya? Ya, tidur lagi aja. Iya ya, tidur lagi aja ya. Udah lah, tidur lagi aja lah. Mas, bangun mas. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Besok puasa kan? Puasa dong Pak Ustadz. Makanya sahur mas. Iya, karena sesuai kata Rasulullah, dalam sahur itu dapat satu keberkahan. Mumpung ini saya tadi dari masjid, dapat makanan mas. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada kerupuknya juga. Makasih Pak Ustadz. Sering-sering ya Pak Ustadz ya. Iya. Buat saya mana Pak Ustadz? Ah, babe 10. Dikasih. Aduh, capek. Coca-Cola nih. Seger nih. Ah, minum aja. Bau Ustaz. Iya, bau Ustaz. Iya. Satu hari di bulan Ramadan kita tidak berpuasa tanpa keringanan Allah. Itu tidak bisa diganti walaupun setahun loh, Mas. Tahan dulu aja. Apalagi juga ada azan kok. Siap, azan duhur tapi. Siap, Pak Ustaz. Terus jaga malam. Udah jam 4 nih. Soalnya takut tidur ya. Dah, tidur aja. Siapa ya? Yuk, Mas. Pak Ustaz. Nah, ayo sholat. Iya, Ustaz. Siapa Ustaz? Iya, kita sholat di awal waktu. Karena satu yang saya baru sebut. Salah satu amalan yang utama adalah sholat di tepat waktu. Siapa Ustaz? Siapa Ustaz? Assalamualaikum. Duh. Amal. Sedekah enggak ya? Dah, buat jajan aja. Iya ya. Mas, Pak Ustaz. Oh, enggak jadi? Iya, Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz. Monggo itu dilaksanakan. Rasulullah itu orang dermawan. Tapi saat bulan puasa dia lebih dermawan lagi. Untung buat tabungan lah. Siap, Pak Ustaz. Monggo. Siap, Pak Ustaz. Alhamdulillah, ada beduk, waktunya berbuka, ada ayam, ada pecel, bebek selamat, ayam lagi, tempe, gas. Tapi kalau makan kebanyakan ntar gak bisa terawih, kenyangan. Gimana ya? Dah, makan aja. Makan aja lah ya. Halo Mas. Pak Ustaz. Aduh Pak Ustaz. Tanya banyak ya. Iya Ustaz. Iya Mas, ini Allah tidak menyukai hal yang berlebihan Mas. Apalagi untuk kita berpuasa itu Rasulullah cukup makan kurma sama air putih. Ya mungkin ini dulu aja. Dari itu baru sholat setelah makan ini ya. Iya Ustaz. Nanti makan yang banyak ini kita bagi-bagi di masjid ya. Siap siap Ustaz. Silahkan tak tunggu di masjid ya. Siap Ustaz. Aduh. Aduh. يا أيها الذين
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.